Oke, jadi sekarang nih, cara untuk kita nak mencari kadar. Hai, assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So, hari ni Cikgu masih lagi berada di bawah tajuk kecerunan dan luas di bawah graf, di mana Cikgu masih mengajar tentang graf laju masa. Untuk part yang ini, Cikgu akan ajar pula kalau soalan tanya tentang kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju ni ada. Okey, kadar perubahan laju ni dia kita umpama, bukan umpamakan, dia juga bersamaan dengan bagaimana untuk kita mencari percutan. So, apa yang dimaksudkan dengan kadar perubahan laju? Kadar perubahan laju, kalau cikgu bagi contoh kan. Okey, so kalau sebagai contoh, kalau kita nak ambil kadar perubahan laju tu, dia macam mana? Kadar perubahan laju tu contohnya, bila kita bawa motor 50 km per jam. Okey, so tiba-tiba kita tingkatkan kelajuan kita menjadi 70 km per jam. So di sini telah berlaku perubahan laju. So kalau kita nak cari kadar, kadar maksudnya kita mestilah bahagikan dengan masa dia. Maksudnya, berapa tempoh laju yang kita dah berubah ni, bahagi dengan tempoh masa. Okey, tempoh masa. So jadi di sini akan berlaku perubahan laju. Sebab tu kita nak cari dalam tempoh masa tu berapakah perubahan laju yang telah berlaku. Jadi di sini ada dua jenis perubahan laju. Perubahan laju tu maksudnya daripada 50 ke 70 km per jam berlaku percutan. Okey, yang ni kita panggil percutan. Ada satu lagi, kamu tengah bawa 70 km per jam. Tiba-tiba kamu slowkan motor kamu tu kepada 40 km per jam. Jadi, di sini pun berlaku perubahan laju. Dan pada ketika ni, kita panggil yang ni sebagai nyah percutan. Nyah percutan tu maksudnya percutan kita tu terbalik. Dia daripada laju kepada kurang laju. Okay. Jadi sekarang kita nak relate kan kepada apa yang cikgu cerita kat sini, based kepada soalan kita. So, dalam soalan kita, dia nak kita cari kadar perubahan laju zarah itu dalam tempoh 2 saat pertama. So, 2 saat pertama kita perlu tahu kat mana graf tu menunjukkan dekat 2 saat pertama. Okey, 2 saat pertama dia akan menunjukkan kat mana kita tengok masa kita. Okey, kalau kita tengok masa, 2 saat pertama tu ada di sini. Dia tak kosong hingga 2. Jadi, dekat sini 2 saat pertama. So, graf yang kita nak refer adalah graf yang ini je. Okey. Kenapa kita tak ambil kira graf ni? Kerana graf ni tak berlaku kadar perubahan laju sebab dia maintain jadi bawa 24 meter per saat. So kita tak boleh ambil ni, kita tak boleh kira ini sebagai kadar perubahan laju. Selalunya senanglah tip saya bagi, kadar perubahan laju selalunya graf dia mesti condong macam ni ataupun macam ni ya. Di situ saja hanya akan berlaku kadar perubahan laju. Okey, jadi sekarang ni cara untuk kita nak mencari kadar perubahan laju. Okey, kita just perlu tahu laju yang kedua, tolak laju pertama, per dengan masa 2, tolak masa 1. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kamu start dari 4 meter per saat. Sini. Kat mana kita start, di situ akan jadi kita punya laju 1. Dan masa tu akan jadi masa 1. So, kosong adalah masa 1. Kita start dengan kosong masa dan kita start dengan kelajuan kita 4 meter per saat. Kemudian kita naik, kita bawa, kemudian kelajuan kita meningkat sampai ke 24 meter per saat. Jadi di sini ialah laju yang kedua dan masa dia yang dua ni akan jadi masa kedua. Okey, sebab dari mana kita kena pasti dulu, dari mana kita bermula. Kemudian kita pun baru kita masukkan dalam formula. Okey, so laju kedua adalah 24 tolak dengan 4 per 2 tolak 0. So di sini kita akan dapat 20 per dengan 2 bersama dengan 10 ms negatif 2. Okey, itu cara bagaimana kita nak menjawab soalan A. Kerana dia kata 2 saat pertama, tengok dekat graf 2 saat pertama. Kita pergi pula pada contoh yang kedua, B. Dia kata 6 saat terakhir. Kadar perubahan laju zarah itu dalam 6 saat terakhir. So, di manakah 6 saat terakhir? 6 saat terakhir, dia kan cikgu kata graf dia mesti condong-condong je kan. Di sini kita dah pilih, graf ni kita dah pilih. Sekarang kita nak tengok graf lagi satu. So di sini lah berlakunya kadar perubahan laju pada 6 saat terakhir. Macam mana cikgu tahu? Sebab cikgu akan ambil 12 tolak 6. Kan cikgu dapat 6. So 6 ni merujuk kepada 6 saat yang terakhir. Maksudnya selalunya dia takkan bagi tahu kita dari 6 saat ke 12 saat. Dia tak beritahu. Dia akan bagi tahu 6 saat terakhir, 2 saat pertama, 3 saat pertama, 4 saat terakhir, ha, macam tu. Okey, so di sini adalah 6 saat terakhir. Dan macam cikgu kata tadi, kalau kita nak selesaikan soalan ni, kita perlu cari dulu dia punya laju. Okey. So,
kita perlu tahu mana satu laju pertama. Okey. So laju pertama dekat sini, dekat mana dia bermula? So dia bermula di sini. Okey. So bila dia start di sini, nampak dia bawa 24 24, tiba-tiba sampai dekat point ni dia dah mula nak slowkan motor dia. Jadi di sini akan dipanggil laju 1. Bila sini laju 1, automatik masa ni akan jadi masa yang pertama. Dan bahagian ni akan jadi laju kedua dan ini akan jadi masa kedua. Okey. So laju kedua di sini adalah kosong. Okey, so laju 2 adalah 0, laju pertama adalah 24. Okey, so masukkan di sini, kita nak cari kadar perubahan laju sama dengan laju 2 tolak laju 1 per dengan masa 2 tolak masa yang pertama. So laju yang kedua adalah 0 tolak 24 per dengan 12 tolak 6. Okey, so kita dapat negatif 24 per 6 dan kita akan dapat negatif 4 ms negatif 2. Okey, so apa maksud dia dekat sini? Kalau kita dapat 10, okey, 10 meter per saat negatif 2 ni, ini bermaksud berlaku pecutan. Okey, dan manakala kalau kita dapat negatif, ini bermaksud nyah pecutan. So, daripada graf ni pun kita dah boleh tengok. Graf ni, dia meningkat. Meningkat maksudnya dia sedang bawa, kelajuan dia sedang meningkat. Graf di sini dia menurun. Jadi kalau dia menurun maksudnya kelajuan dia mula menurun. Okey. Baik, sekarang kita pergi tengok contoh yang kedua. Dia bagi rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh 14 saat. A. Kadar perubahan laju dalam tempoh 3 saat pertama. So cari 3 saat pertama antara sini sampai sini. 3 saat pertama. So graf yang kita nak ambil ialah graf condong ni. Okey. Graf condong. Kemudian kita nak selesaikan kadar perubahan laju sama dengan, so kesan dulu di mana laju 2 tolak laju 1 per dengan masa 2 tolak masa yang pertama. So kita start dari 5. So automatik ini jadi laju 1. Bila ini jadi laju 1, masa dia di sini kosong akan jadi masa 1. Okey. Kemudian dia bawa sampailah ke 21 meter per saat. So sini jadi laju 2 dan automatik ini akan jadi masa 2. Okey, dia mesti sama baris lah. Kalau ini laju 2, ini akan jadi masa 2. Okey. Kemudian ambil tolak 21 tolak 5. Betul. Per dengan masa 3 tolak 0. So kita dapat sini 16 per dengan 3. So kita akan dapat 5.33. Okey. Okey. So ini adalah pecutan yang berlaku. Sekarang kita tengok pula soalan B. Soalan B dia nak 7 saat yang terakhir. So 7 saat yang terakhir. Okey, 7 saat yang terakhir kat mana graf dia? 7 saat yang terakhir di sini, di antara 14 dengan 7 ni. Sebab 14 tolak 7 dapat 7 saat. So di sini adalah 7 saat yang terakhir. Graf di sini, okey. Baik. So itu adalah graf 7 saat terakhir. Sekarang kenal pasti mana satu laju 1, mana satu laju 2. Kita start dari sini. Habis di sini. So automatik yang kita start akan jadi laju 1 dan masa dia akan jadi masa 1. Manakala di sini dia akan jadi laju 2. Dan sini akan jadi masa 2. So kalau dia habis di sini, maksudnya laju 2 dia tu adalah 0, laju 1 dia adalah 21. Okey, so kita nak cari kadar perubahan laju sama dengan 0 tolak 21 per dengan 14 tolak 7. Okey, so dapat negatif 21 per dengan 7. Bila kita bahagi, kita akan dapat negatif 3. Okey. So, sama macam konsep tadi, ini akan jadi pecutan, ini akan jadi nyah pecutan. Okey. Okey, tips. Kalau graf tu adalah graf tangan kiri kamu, macam ni, ni tangan kiri, kalau kamu tak tangan kiri, ni tangan kiri. Maksudnya, kamu mesti tahu yang jawapan akhir kamu mesti positif. Manakala kalau graf tu adalah tangan kanan kamu, dan kamu mesti tahu di akhirnya kamu akan dapat negatif. Okey. Jadi, cikgu ulang balik sekali lagi. Senang sahaja. Kadar perubahan laju, kamu just ingat laju 2 mesti tolak laju 1. Laju yang kedua mesti tolak laju yang pertama per dengan masa yang kedua tolak masa yang pertama. So, kita perlu tengok dulu. Kenal pasti kat mana kita start, itu jadi laju 1. Dan di mana kita berhenti, di situ akan jadi laju 2. Okey. So, selalunya dalam soalan ni dia akan bagi graf tu dan titik tu kat mana kita boleh decide laju 1 dengan laju 2. Okay guys, so itu sahaja untuk part ni. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye and Assalamualaikum.